Warga Waigubak Panjang Bandar Lampung digegerkan dengan temuan seorang remaja putri berusia 13 tahun dengan kondisi linglung dan trauma di area perkebunan. Remaja tersebut diduga menjadi korban tindak asusila lantaran warga mengaku sebelumnya melihat korban dibawa dan ditinggalkan oleh beberapa orang pria yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya warga melaporkan peristiwa ini ke kantor kelurahan setempat dan akan melanjutkannya ke Mapolsek Panjang Bandar Lampung. Jadinya bukan di kita, hanya dibuang di sini. Dan sudah agak siang dibuangnya, mungkin kita jam 9. Dan sebab linmas saya di sini ngelihat dia digonceng bertiga ke atas. Oh, linmas, linmas berarti sempat ada yang ngelihat. Ngelihat, tapi kan kita enggak curiga. Jam berapa tuh Bang Ade, Pak? Nah, jam berapa tadi sih? Nah, ini sempat ngelihat nih linmas ini. Jam 8. Jam 8 di orang ke atas, oh, ya. Cuman kita kan enggak curiga. Bonceng yang bertiga, Pak, ya? Oh, karena ditutupin ini karena orang laki. Iya. Enggak lama dari itu baru ada geger, ada orang dibuang gitu. Kini korban masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas untuk mengetahui di mana tempat tinggalnya dan mengungkap kronologi kejadian yang sebenarnya. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.